Jadi hari ini anak-anak akan belajar. Tapi suasananya gimana ini ya? Menyenangkan banget. Oke, kalau pengen tahu mereka belajar apa, ikutin videonya sampai selesai. Oke anak-anak, ambil pulpen satu sama kertas satu masing-masing orang. Jadi yang perlu kalian lakukan sekarang adalah apa? Kalian kan sudah beberapa kali ke restoran kan? Nah sekarang coba kalian gambarkan kalau kalian suatu saat punya uang untuk membuat sebuah restoran, kira-kira restoran seperti apa yang kalian inginkan? Coba digambar. Gambar ya, jadi restorannya ada apa aja? Coba digambar. Coba pakai imajinasi kamu. Tang, coba cari inspirasi. Playground. Oh, playground. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, gimana? Oh, itu ayunan. Oke. Okay. Baby tank di situ. Terus bingung. Ayo, kamu dikasih modal nih. Kasih modal untuk bikin restoran impian kalian. Boleh ayunan banyak enggak? Boleh, terserah kamu. Impian restoran impian kamu tuh kayak gimana? Ayunannya dua. Oke. Okay. Minum. Tenso. Teman-teman karena sering apa itu, jadi temanya karena di depan jalan ada playground, jadi temanya tempat makan playground aja. Sakura udah selesai ya? Sakura ceritain dong, ini gambarnya Sakura, jadi restoran impiannya Sakura itu seperti apa? Princess. Oh princess, ini istananya? Oh. Ada playground. Oh jadi ada istana princess. Sekarang baby bikin orangnya. Oke, okay, terus banyak playgroundnya. Ini udah banyak. Oke. Okay. Kenzo udah selesai belum? Belum. Sedikit lagi. Oke. Okay. 95%. Oh, 95%. Oh, okay, ini bagus. Ya. Ini mama. Uh-huh. Ada bayi. Ada bayi. Oh, jadi playgroundnya untuk bayi juga ada ya? Sekarang baby. Udah selesai? Belum, teman-teman. Malah mama yang makan pisangnya. Habis sama mama. Ada yang tadi minta Kenzo. Kamu gak makan-makan juga. Tuh, Kenzo udah selesai ya? Udah. Oke, ceritain dong. Kalau kamu punya restoran, kira-kira restorannya itu konsepnya gimana? Yang tadi Kenzo gambar. Ya, gimana? Ceritain dong gambarnya. Gambarnya dibawa, kasih lihat. Gimana ceritanya nih? Oh iya, makanannya udah dateng. Pas deh, udah selesai. Oke, jadi Kenzo ceritain. Papa ya. Ya, Kenzo ceritain konsep restorannya Kenzo. Sini lihat, kasih lihat apa gambarnya. Oh malu. Oke, tunggu omnya ya. Itu gimana konsepnya? Konsepnya itu jadinya itu rumah makannya itu di tenda. Oh, rumah makannya di tenda. Jadi camping gitu ya. Terus kalau itu udah uang yang boleh menang bebas. Mana ada kolam renangnya? Ini cuma. Oh itu ada kolam renangnya. Jadi orang kalau mau renang boleh ya? Ya itu ada bunga juga. Ada bunga-bungaan, aneka macam bunga. Jadi karena ini konsepnya camping, jadi dia banyak tanamannya gitu maksudnya. Iya ada bintang juga. Oh keren. Banyak lampu juga. Banyak lampu juga. Ya. Oh. Jadi konsepnya Kenzo. Restoran itu besok kalau punya restoran adventure ya? Iya. Adventure jadi petualangan ya? Iya. Wah, keren. Ada flying fox-nya enggak? Flying fox. Ada. Yang terbang itu ya? Iya. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kolam renang aja ya. Iya.
sama hutan-hutan apa pohon-pohon ya. Oke, siapa lagi yang udah? Sakura udah. Sakura gimana konsep restorannya Sakura gimana? Ada matahari gitu dong. Ada matahari, ada awan Sakura. Ada bebe yang renang sama temennya. Oke, ada kolam renangnya juga restorannya. Iya, ada rumah princess. Oh, rumah princess. Ada yang ngambut panjang, ada yang main musetan, ada main-main musetan. Ada tanjakan yang buat main. Ada anak kecil, ada yang buat bertangga kayak tangga. Ada anjing, ada tangga. Wah, keren. Jadi kalau Sakura, konsep restorannya Istana Princess. Iya. Istana Princess, ada kolam renangnya, ada banyak playgroundnya. Terus ada apa? Ada hewannya ya? Iya. Oh, keren. Oh, ada burungnya. Oh, banyak burung juga. Kalau Kakak Sarah udah selesai belum? Udah nih. Udah. Jelek banget, ada buru-buru. Oke, jadi ini gimana konsepnya Kak? Ada ceritain Kak? Zara nggak tahu sih konsep, tapi ini buat anak-anak 5, jadi ini tuh ada playground di sini. Nah, habis itu baunya itu makanan. Nah, sih mereka itu kalau habis main playground, mereka itu bisa main flying fox sampai hasil turun ke toko ice cream. Hasil bisa flying fox lagi ke toko cotton candy. Oh, jadi terus orang tuanya bisa makan. Nanti ada anak, nanti ada orang tua yang ngawas. Nanti ada apa tuh? Yang biasa penjaga anak-anaknya. Jadi restorannya konsepnya anak-anak ya. Jadi orang tuanya makan-makan, anak-anaknya bisa berkeliaran ya, bermain, main flying fox, bisa ke terus ada shop-shop kecilnya gitu. Iya, terus ini juga ada apanya deh? Ada seluncuran kalau misalnya masih bayi gitu, masih anak kecil gitu, takut naik flying fox bisa naik seluncuran aja. Jadi kalau Sarah sama Kenzo dia suka sesuatu yang petualang ya, yang challenge. Iya. Ya. Itu petualang nggak sih flying fox? Tapi Zara itu cuma dapat ide itu karena depan Zara itu ada playground, jadi cari bikin restoran yang playground aja. Oke. Ya? Iya, ada ini. Itu apa itu? Yang ini gunung bisa dinaikin luncuran. Gunung bisa dinaikin luncuran flying fox kayak Kakak. Lucu banget sih. Oke. Ternyata keren-keren nih konsepnya. Jadi Sakura konsepnya lebih ke istana, princess. Imajinasi anak-anak ya, jadi dia tetap senang yang princess-princess. Terus kemudian Bebe juga suka nonton Little Pony. Oh, suka Little Pony juga ya. Terus kemudian Kenzo lebih suka, bener-bener cowok banget ya. Dia suka sesuatu yang camping. Bebe sama dia bikin orang Little Pony. Iya, bikin sesuatu yang cowok banget, camping. Ada tenda-tenda, makannya di dalam tenda. Terus kemudian ada kolam renang, yang habis makan bisa renang atau sebelum makan renang dulu juga boleh. Terus habis itu ada banyak tanaman-tanaman seperti hutan. Wah, luar biasa. Terus Sarah, dia juga imajinasinya, dia tuh suka banget main flying fox. Jadi terus ada perhentian ke apa? Ice cream, dia tuh suka ice cream. Jadi ada ke ice cream shop, terus habis itu ke cotton candy. Wah, impian Sarah banget itu ya. Terus habis itu nanti orang tuanya bisa santai dan sementara anaknya bisa mengeksplor tempat itu. Jadi restorannya memang berbentuk anak-anak nih ya kayaknya ya. Oke. Nilainya dapat 100 semua nih. Keren semua nih. Yeay. Jadi ini bentar lagi juga makanannya baru datang satu. Sebentar lagi kalau datang lagi kita mau makan. Nah, beginilah. Jadi sambil menunggu makanan datang, kita mengasah pikiran sejenak. Oke? Okay? Bye-bye kalau gitu. Bye-bye. Jangan lupa, you know.